Bam! Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay kawan, assalamualaikum. Suka punya korang baru dekat channel ni. Nama aku Kemal Nodi kepada korang dalam dekat channel ni. Masih korang dah kenal aku kan? Okay guys, first of all aku nak cakap terima kasih kepada korang yang dah klik video ni dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa untuk tekan lonceng. Sebab kalau korang terlupa nak tekan lonceng tu kalau aku ada upload video baru nanti korang akan mudah terlepas. Lepas tu jangan juga lupa untuk follow aku dekat all my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Okay kawan, so video kali ni video yang paling ramai orang minta reaction kat Debom lagi. Aku pun tak tahu kenapa ramai sangat orang minta. Berupanya kan, aku baru ingat ya, kat Debom kan kembar kan. So bila dia kembar, dia ada dua orang lah. Walaupun seorang lagi dah ada boyfriend ataupun suami, seorang lagi tak ada. Jadi aku still ada chance untuk mengorak kat Debom. Oh, korang rasa aku sesuai tak dengan kat Debom? Korang rasalah aku sesuai tak? Sesuai kan? Baik aku cakap sesuai. Sesuai kan? Tak adalah saja je. So hari ni macam korang baca dekat thumbnail, macam korang baca kat title juga, kita akan buat reaction video kat Debom. Sebab ada satu ataupun dua tiga video macam tu lebih kurang, ramai gila orang tag aku dekat video dia dekat TikTok tu. Aku tak tahu kenapa. Okay, mungkin video kali ni dia macam lain sikit daripada yang lain. So tanpa basa-basi, jom kita masuk dalam video. Okay guys, so sekarang kita dah masuk dekat dalam TikTok aku. Okay, TikTok siapa lagi ya? Aku dah siap save dah video tu. Kau nak tahu kepada korang yang selalu tag aku kan dekat TikTok, lepas tu kau cakap apa kemar riaklah video ni, weh, kemar riaklah video ni. Aku akan simpan video tu siap-siap. Sebab kalau tidak nanti aku lupa. Aku akan lupa dan aku akan menggelupur cari video tu dekat mana. Jadi senang-senang kita save terus ya kawan ya. So bismillahirrahmanirrahim. Ni video pasal apa ni? Bikin nasi goreng beneran digoreng ya. Maksud dia kata dia nak buat nasi goreng. Nasi goreng yang beneran digoreng, you udah cobain? Boleh kalau kita goreng nasi putih tu macam tu je? Goreng yang satu ini. Nah, berhubung di rumah ada nasi sisa, jadi aku mau langsung olah aja setelah digoreng kek. Wah, goreng nasi macam tu? Aku tak pernah pun tengok orang goreng nasi macam tu. Mak aku pun tak goreng nasi macam tu. Aku mau lanjut keluarin ponakannya ikan paus dari plastik. Keponakannya ikan paus? Tuh udang kering ke? Kau ni kenapa kak dia? Kita susun sambil dihitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay guys, dia mengira pula ya. Tak payah aja aku mengira lah. Aku nak tengok kau masak je sebenarnya. Ternyata jumlah yang disusun ada 12. Ya Allah, ya Allah. Comel itu. Tinggal kita pindahin aja deh ke dalam wadah ayam kayak gini. Biar lebih mudah kalian bisa tuang. Apa masalahnya kalau dituang terus kat situ? Kenapa? Bertambah dosa dia ke kalau dia tak guna benda tu? Dia macam dapat pahala lah kalau dia guna benda warna merah tu. Dengan kayak gini ya, kalau udah kita lanjut. Di sini aku punya kol putih yang super besar dikasih sama istri dari besannya, papa mertua. Selanjutnya tinggal kita cuci bersih aja pakai air es. Kemudian aku mau bukain kol putihnya ini pakai pinset guys. Tapi ternyata lama jadinya aku... Itu apa wajah kau buat benda itu? Bukain aja kayak gini. Untuk kol putihnya aku nggak pakai semua ya guys. Di sini aku pakai 5 lembar. Tak, kau faham tak? Boleh jadi kopak guna tangan di awal-awal. Boleh je, tapi sebenarnya kau faham tak? Kau faham tak sekarang ni kak aku seorang je ya, aku yakin korang semua dekat rumah pun faham. Boleh je dia kopak guna tangan dia tu. Kopi uban tu, kau tahu tak itu yang dia pegang mula-mula tu? Kau tahu tak benda apa? Aku selalu cabut uban mak aku, aku guna benda tu. Kemudian tinggal dipotong-potong kayak gini. Maka selanjutnya kita tuang air ke dalam cobek. Kemudian ambil tisu dan lap cobeknya. Kemudian tinggal kita keluarin aja 1 ons bawang ungu dari plastik. Terus kasih masuk air panas secukupnya. Diamkan sekitar 5 menit. Kalau udah tinggal kita lepasin aja bawang dari kulitnya kayak gini guys. Nah ini tuh tips buat... Ini memang alat terbaru dia yang kutik uban tuh ya. Apa tuh pengempit uban tuh memang alat terbaru dia ya kawan ya. Lepas bawang lebih cepat. Setelah itu siapin 1 lembar daun pisang. Kemudian simpan bawang ungu, bawang baik, bawang bombay dan kemiri. Kemudian ditutup. Lalu kunci dengan tusukan gigi kayak gini. Kemudian kita sisihkan dulu ya guys. Karena di sini aku mau lanjut olah ponakannya ikan paus. Yang lebih banyak tambah. Guys, kemudian di sini tinggal kita sangrai aja sampai kering kayak gini. Dia makin ganas ya, dia makin ganas. Dulu kan dalam setiap video dia mungkin ada satu atau dua je dia punya aksi-aksi yang menyakitkan hati. Sekarang dia tambah lagi. Dia tambah, maksudnya daripada mula ke suku video dia ada 10 lebih kurang macam tu. Okey, dia dah tahu kita mudah sakit hati kan macam tu. Ada orang rasa tu benda tu sakit hati, ada orang rasa benda tu macam lawak, tapi bagi aku macam dua-dua. Ya, kalau jumpa dia berdepan ni aku tampak muka dia laju-laju.
aja. Oh iya, di tempatku ponakan ikan paus ini namanya Ebi, guys. Kalau di tempat kalian, udah kering. Ponakan, ponakan. Tinggal kita ulek aja sampai halus. Kalau udah bawa deh sendok di lubang kat tengah tuh. Masukin ke wadah dulu ya, guys. Perjalanan belum usai, masih di ulekan yang sama. Di sini aku bawain dulu bungkusan bumbu tadi. Udah gitu, kita keluarin perbumbuannya dari bungkusan daun pisang, kemudian ulek. Tapi guys, berhubung susah dan jadinya lama, jadi aku mau lanjut halusin. Coba aja. Setelah semuanya masuk, tambahin sedikit air dan lanjut. Kalau udah, tambahin sedikit minyak, masukin. Ya aku geram betul, ini corong merah dia lawa pula. Yang kecil-kecil, biasanya corong merah dia besar-besar kan kawan kan. Lada bubuk, kemudian masak sampai benar-benar matang. Kayak gini guys. Nah, bumbu nasi goreng ala abang-abangnya udah jadi. Masukin ke wadah tertutup. Kalau udah, aku mau lanjut, ceplokin 2 butir telur. Kemudian telur dia ini ada 2 double ya. Mana nak cari telur macam ni ya. Dalam satu telur dia ada 2. 2 telur kuning tu ada 2. Lanjut siapin wajan, tambahin sedikit minyak, ambil bumbu nasi gorengnya. Wow. Udah gitu tinggal kita masak aja semua bahan yang udah tadi kita siapin sebelumnya. Untuk seasoningnya di sini aku cuman pakai penyedap rasa aja. Aku kasih masuk juga kecap ikan, minyak wijen dan kecap manis. Aduk-aduk, masukin sayurannya, kemudian aduk. Aduh, dalam malam-malam ni aku lapar pula. Dia pula masak nasi goreng nampak sedap macam tu. Walaupun menyakitkan hati tapi makan dia nampak sedap ya. Macam nak tapi macam jauh pula dia dekat Indonesia sana kita kat Malaysia. Ni macam mana pula ni? Aku nak order makanan lah ni, aku lapar dah ni. Tapi aku tengah sakit perut ni. Alantak kau lah. Udah pas, tinggal kita sajikan aja. Dan ini dia, nasi goreng ala abang-abangnya udah jadi. Selamat mencoba. Tak nak cuba. Guys, ada yang sama gak sih? Kalau lagi gabut, pengennya itu ngemil terus. Kali ini aku mau bikin resep yang cocok banget buat dijadiin cemilan kalau lagi gabut. Bahannya pun gak banyak. Dia buat apa tadi? Dia gunting apa benda tadi tuh? Apa benda dia gunting? Cukup pakai bahan yang ada di rumah aja ya. Oke, setelah kita cairin margarin, kalau udah panas, disini aku lanjut masukin satu buah soun mangkok. Di sini soonnya kita goreng sampai Soun, kita boleh goreng soun nih. Kembang kalau udah angkat, soun gorengnya kita tiriskan dulu ya guys. Dan lanjut, karena di rumah ada nasi sisa yang lumayan banyak, daripada dibuang, mending kita olah aja. Karena nasinya udah agak kering, jadi di sini aku mau kukus dulu. Dikukus sekitar 15 menit. Nah, sambil nunggu, di sini aku mau ceplokin aja. Telur ada 2 tadi. Ternyata ada 2 kuning telur yang pecah guys. Jadi 3 butir kuning telur yang utuhnya aku mau ambil aja kayak gini guys. Untuk nasi yang udah dikukusnya tinggal kita pindahin aja ke dalam wadah kayak gini. Kemudian di atasnya aku mau bikin lubang cetakan anak-anak ini guys. Di sini aku bikin 3 lubang aja, kemudian tinggal diisi aja deh dengan kuning telur yang utuh tadi. Karena wadahnya kekecilan, jadi aku mau pindahin ke dalam wadah. Kita aduk aja sampai merata. Ambil sedikit adonan, kemudian kepal-kepalkan kayak gini kepal-kepal. Sampai membentuk bola-bola guys. Kayak gini sampai terisi penuh ya guys. Nah, kalau kita sisihkan dan lanjut, di sini aku mau serut-serut dulu 1 buah wortel. Untuk wortelnya di sini aku cukup potong-potong aja menjadi kotak kecil kayak gini. Setelah wortel di sini masih ada bawang daun. Nah, bawang daunnya ini tinggal kita iris aja kayak biasa. Cukup diiris tipis aja kayak gini. Nah, lanjut di sini ada bawang ungu. Ya agak fokus ya kita melihat video kali ini ya. Sebab apa konon-konon ni macam nak masak tapi muka aku masak dekat dalam rumah ni lambat lagi. Aku rela beli grab food dekat bawah tu daripada aku masak. Sebab apa? Aku malas. Ya sampai harum. Kalau udah tinggal kita masukin aja nasi yang udah dibulat-bulatkan tadi. Biar bumbunya lebih meresap di sini nasi dan telurnya tinggal dipipihkan aja kemudian aduk merata. Apa Fancy dia pergi bulat-bulatkan nasi tu tadi? Itu bukan sikit-sikit punya kerja tau tadi tu. Kau tahu tak banyak punya kerja tu. Nak pergi ambil nasi tu. Glove yang diguna tadi tu kira pembaziran, kau tahu tak? Kau ni kenapa? Untuk sisa telur dia. Ya aku memang tak puas lah yang bulat-bulat tadi. Pada dibuang, mending kita satuin aja guys dengan nasinya. Aduk-aduk, kalau udah tinggal kita kasih sening. Untuk si seningnya cuma kasih. Perasan tak tadi pun dia buat nasi goreng kan? Sekarang memang musim orang buat nasi goreng ya. Sebab nasi goreng buat sedap pun yol. Rasa dan lada bubuk aja secukupnya. Terakhir tinggal kita masukin aja deh potongan wortel dan irisan bawang daunnya. Aduk dan masak sampai matang dan merata guys. Nah kalau nasi gorengnya udah agak dingin, di sini langsung kita bentuk aja menjadi bola-bola kayak gini guys. Apa tuh? Udah jadi bola-bola macam itu, kok pinyek kali aku lempam ke enggak? Yang sama sampai nasi gorengnya ini habis dan ternyata hasilnya lumayan banyak. Kalau udah bola-bolanya ini tinggal dicelupin aja ke dalam goreng dan tumpukin.
jadi. Oke guys, kalau udah tinggal kita goreng aja di minyak panas. Digoreng. Jadi golden brown, kalau udah kita angkat aja. Nah, di sini kita tiriskan dulu ya guys sambil nunggu minyaknya turun. Di sini aku mau tumis dulu bawang bombay. Kemudian aku mau kasih masuk saus sambal, saus tomat, saus tiram dan kecap manis. Tambahkan sedikit air dan masukin juga penyedap rasa dan lada bubuk secukupnya. Sudah ke memang mencintu ke? Memang berlubang kat tengahnya, memang tren sekarang ke? Aku tak tahulah pula sekarang tren sudik-sudik belah tengah macam tu. Nanti aku try tengok dekat mall. Kalau tidak, memang kat Debam ni saja je guna sudik macam tu, ya kan dia? Lalu kemudian aku mau masukin larutan tepung maizena. Aduk-aduk lagi. Nah, kalau udah mengepal kayak gini, sausnya udah mateng, guys. Dan terakhir, tinggal kita sajikan aja bihun yang tadi udah digoreng. Sini aku cukup remukin aja, kemudian disimpan di wadah. Biar... Yolah. Macam apa deh? Macam sarang burung, waduh. Sausnya kita simpan bola-bola nasinya. Kemudian tinggal dituang aja sausnya kayak gini. Dan ini dia, bola-bola nasinya udah jadi. Selamat mencoba. Tak nak cuba. Okay guys, nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, so minta maaf kalau video kali ini membosankan. Aku cuma nak menghiburkan korang je, nak dijadikan ceritanya. So kalau korang ada apa-apa any suggestion content yang best-best, korang boleh komen dekat bawah. InsyaAllah nanti aku akan buat. Dan ingat, video ni adalah hiburan semata-mata. Okay, jangan ambil serius, kita just fun-fun. Okay, nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram noror ataupun konten-konten yang akan datang. So, bye-bye.